Kick off Liga 1 Indonesia 2020 hanya tinggal menghitung hari. Mengingat hal ini, semua klub peserta sudah mempersiapkan diri dengan baik demi bisa meraih prestasi di Liga 1 Indonesia musim 2020 mendatang. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama juga, kick off Liga 1 Indonesia musim 2020 hanya tinggal menghitung hari. Mengingat hal ini, semua klub peserta sudah mempersiapkan diri dengan baik demi bisa meraih prestasi di musim ini. Oke guys, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki daftar 10 berita transfer resmi yang terjadi di Liga 1 Indonesia 2020. Seperti yang baru saja dikutip dari Tribun.com 7 Februari 2020. Dari 10 daftar di atas, di nomor 1 ada pemain asing yang musim lalu bermain untuk PSIS Semarang, Claudir Marini. Pemain hebat itu mengambil keputusan yang sangat mengejutkan, yakni hengkang dari persaingan dunia sepak bola tanah air. Uniknya, sang pemain hanya bergabung bersama dengan Hapoel Ramat Gan. Hanya sekedar info saja nih guys, Hapoel Ramat Gan adalah klub kasta kedua Liga Israel yang saat ini tengah berdiri di posisi 9 klasemen sementara Leonid League.